pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama satu setengah jam ke depan bersama saya Farhanisa Nasution. Dan saya Freddy Cahya. Kita saksikan tiga topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Hari ini Presiden Joko Widodo melantik Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta beberapa pejabat lainnya di Istana Negara Jakarta. Sempat dibebaskan, suami yang menganiaya istri yang sedang hamil 4 bulan ditetapkan sebagai tersangka. Sang suami kini masih buron. Di segmen CNN Health, kami akan menghadirkan informasi bagi Anda yang ingin mendeteksi gangguan tidur, yaitu dengan sleep test. Ya, informasi pertama kita awali dari perkembangan kasus suami aniaya istrinya yang sedang hamil 4 bulan. Tim kepolisian kembali mendatangi lokasi kejadian untuk membawa kakak korban untuk membantu memburu pelaku yang hingga kini belum berhasil ditangkap. Ya, sebelumnya pelaku yang telah dilaporkan ke polisi oleh keluarga korban tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor. Polisi berdalih sudah menetapkan pelaku sebagai tersangka namun tidak ditahan karena kurangnya alat bukti dan menunggu hasil visum dari rumah sakit. Dan berikut cerita lengkapnya dalam Di Balik Cerita.